DPW LDII Kalimantan Barat bersama siswa dan guru SMPN 1 Anjungan menanam pohon di lingkungan sekolah pada Jumat 16 Juni 2023. SMP Negeri 1 Anjungan menjadi satu-satunya sekolah tingkat menengah pertama di Kabupaten Mempawa yang mengikuti program Sekolah Sehat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW LDII Kalimantan Barat Susanto meyakini, bila karakter peduli lingkungan terbentuk, maka SMP Anjungan menjadi taman yang sehat dan nyaman bagi para siswa. Kami kembali melakukan kolaborasi dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Anjungan dalam rangka membangun sekolah ini menjadi sekolah sehat. Karena di cerminan bahwa belajar yang baik itu didukung dengan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, ada kolaborasi dalam rangka menanamkan karakter peduli lingkungan. Dan mudah-mudahan support ini memberikan kemanfaatan dan kami tentunya dengan lembaga pendidikan manapun untuk terus membangun karakter peduli lingkungan. Karena lingkungan terjaga, lingkungan serasi, lingkungan sehat, itu kepedulian kita bersama. Sementara Kepala SMPN 1 Anjungan, Edi Supardi mengapresiasi inovasi LDII Kalimantan Barat dalam pembelajaran tersebut, agar mutu sekolah semakin baik, termasuk menjadikan SMPN 1 Anjungan sebagai sekolah sehat. Terima kasih kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, Cabang Mempawa, yang mana pada hari ini kita mengadakan tanam pohon untuk membentuk karakter anak bangsa menuju ke sekolah sehat. Sementara Camat Anjungan, Ferry Ramadhani bangga dan mengapresiasi gerakan LDII Kalbar dalam aksi penanaman karakter peduli lingkungan melalui gerakan tanam pohon. Benjam menanam pohon ini sangat bermanfaat untuk kami di lingkungan SMP 1 di lingkungan kesehatan Anjungan serta di Kabupaten Mempawa. Semoga Susanto dapat menyebarkan semangat ini kepada sekolah-sekolah lain dan menyebarkan semangat dan beberapa ribuan di sekitar lingkungan kita untuk lebih giat lagi menanam, lebih bermanfaatkan lahan yang kosong, lahan yang kurang bermanfaat dan hebat. Semoga Pak Susanto semakin sehat, semakin mantap untuk membantu masyarakat Kalimantan Barat lebih baik lagi. Ferry juga berharap LDII Kalimantan Barat terus menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah agar kesadaran peduli lingkungan terbangun sejak usia dini.